Juventini, pernikahan adalah momen yang lazim bagi semua orang ya. Siapa sih yang tidak menginginkan momen pernikahan? Nah, sama halnya pemain kelas dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo pun akan menjalani prosesi keseriusan cintanya dengan sang kekasih, Georgina Rodriguez. Rumor Cristiano Ronaldo meresmikan pertunangan dengan kekasihnya, Georgina Rodriguez, kembali mencuat. Isu pertunangan bintang Juventus itu muncul tidak lepas dari aktivitas Georgina Rodriguez di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Georgina Rodriguez terlihat sedang bersantai di atas yacht saat berada di Italia. Georgina Rodriguez pun memamerkan cincin bertahtakan berlian yang diduga merupakan pemberian dari Cristiano Ronaldo. Sekilas memang tidak ada yang aneh dalam foto yang diunggah oleh Georgina Rodriguez. Namun jika dilihat lebih teliti, model kelahiran Argentina itu terlihat memamerkan cincin berlian di jari manisnya. Foto Georgina Rodriguez itu pun langsung menimbulkan kehebohan di dunia maya. Publik berspekulasi bahwa Georgina Rodriguez telah resmi dilamar Cristiano Ronaldo. Wajar saja jika Georgina Rodriguez seringkali dirumorkan telah dilamar sang mega bintang, sebab keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak. Sebelumnya, Georgina Rodriguez pernah membantah bahwa dia telah bertunangan dengan Cristiano Ronaldo. Kendati demikian, dia tetap ingin dinikahi Cristiano Ronaldo suatu saat nanti. "Saya jelas akan sangat senang menjadi istri Ronaldo," kata Georgina Rodriguez. "Untuk saat ini, kami masih memiliki prioritas masing-masing dan banyak tanggung jawab pribadi. Namun, pada masa depan, akan sangat menyenangkan bisa menjadi istri Ronaldo," ibunya. Ya, kita doakan saja semoga akan datang hari bahagia mereka ya, guys. And it ain't always gonna be easy. Sometimes you're gonna hate me, wanna leave me. I know I'm not perfect, but believe me, without each other, girl, there ain't no meaning. I said maybe.